Fashion wanita bergaya dewasa, panduan untuk CEO, pengusaha, dan wanita kasual sehari-hari. Dalam masyarakat modern, kita semua berisiko dituntut setidaknya sekali dalam hidup kita. Ya, dunia sedang runtuh. Kita semua saling menyerang, sehingga memberikan banyak keamanan kerja bagi pengacara. Nah, bagi mereka yang memakai bling kemanapun mereka pergi, Anda mungkin harus berhenti menonton di sini. Video ini tentang tampil hebat, nyaman, profesional, dan normal. Jika Anda ingin memamerkan barang-barang Anda dan meminta untuk dirampok, lewati ke video Anda berikutnya di sini. Dalam hidup, saya telah belajar pentingnya tidak menjalani kehidupan materialistis. Meski begitu, kita semua juga harus menikmati hal-hal yang menyenangkan. Kita semua harus terlihat cantik. Kita semua harus tampil hebat. Kita harus menerima pujian kemanapun kita pergi. Meskipun demikian, penting bagi kita untuk tampil hebat tetapi juga mudah didekati. Kenakan apa yang membuat Anda terlihat menarik dan menarik perhatian pada area yang Anda banggakan. Menonjolkan fitur terbaik Anda dan tidak mengenakan pakaian yang menghilangkan fitur terbaik Anda dan membuat Anda terlihat ceroboh. Hancurkan tombol suka untuk algoritma YouTube. Kita harus tampil hebat, tapi tidak meminta penjambretan atau tuntutan hukum. Berikut adalah tip untuk tampil terbaik sekaligus tetap nyaman dan terlihat seperti orang biasa. Terlihat seksi dengan pakaian. Pertama, hanya karena Anda terlihat profesional, bukan berarti Anda juga tidak bisa tampil super seksi. Sebagai seorang wanita, saya menyukai pria dengan celana jeans yang bagus. Tampilan jeans berkualitas pekerja biru ini sangat seksi terlepas dari jenis kelamin Anda. Demikian pula, kancing bagus dengan kerah sangat seksi dan profesional untuk lemari pakaian Anda. Mengapa harus melingkari leher? Pakailah v-neck sepanjang hari. V-neck sangat seksi dan memanjangkan semua fitur tajam alami Anda. Ya, Anda bisa tampil hebat dengan sedikit atau tanpa uang. Inilah inti dari semua ini. Penampilan minimalis, seksi, modis, dan menarik untuk menemani hari Anda saat berlari atau bertemu dengan eksekutif papan atas tanpa berusaha terlalu keras. Menjadi orang yang mudah didekati dan memiliki soft skill akan membantu Anda unggul dalam hidup. Tidak berusaha terlalu keras atau bersikap intens secara sosial dalam segala hal yang Anda lakukan. Terlihat luar biasa dan percaya diri dengan postur tubuh Anda. Terapkan ini ke dalam hidup Anda untuk mempercantik segala sesuatunya kemanapun Anda pergi. Hancurkan tombol like untuk algoritma YouTube. Ya, yang berikutnya ini tampak bagus, tetapi mungkin akan memicu masalah punggung. Menyilangkan kaki. Saat Anda berdiri atau duduk, silangkan kaki Anda agar terlihat lebih seksi dan serasi. Mode wanita. Berikut tips untuk tampil modis dan seksi, berapapun usia Anda. Sepatu. Hal favorit baru saat ini adalah sepatu Keds. Untuk sepatu, saya tidak akan banyak bicara. Sepatu sangat bagus untuk menunjukkan kepribadian Anda dan mengesankan orang lain. Mereka dapat membantu Anda menyelesaikan penampilan Anda dan tampak hebat. Ada begitu banyak jenis sepatu, ukuran tumit, dan warna, bahwa itu adalah cara yang menyenangkan untuk menyelesaikan penampilan Anda sesuai keinginan Anda. Bersenang-senanglah dengan mereka. Bersikaplah praktis dan strategis. Nikmati tali pengikat, warna, bentuk V, ujung runcing, dan gaya menyenangkan lainnya. Mungkin menghindari Crocs, tetapi sebaliknya pilihlah sepatu yang sengaja dibuat kontras atau selaras dengan suasana pakaian. Sepatu Anda tidak harus cocok dengan pakaian Anda. Berhati-hatilah dengan pilihan Anda. Jeans, celana kaki, versus celana panjang, semuanya tampak hebat.
Saya hanya akan menghindari kleat dan memilih kaki lurus atau kurus tergantung pada kesempatannya. Ini semua tentang kaki dan pantat, pastikan garisnya bagus. Dapatkan warna yang cocok dengan semua yang ada di lemari Anda. Tidak perlu mengeluarkan biaya satu lengan dan satu kaki untuk memiliki tiga masing-masing dalam tiga warna berbeda. Anda bisa tampil hebat dengan anggaran terbatas. Saya tidak yakin merek apa yang Anda suka, tetapi dalam beberapa detik, saya menemukan celana Lee ini seharga $50 dan menurut saya celana itu terlihat bagus. Kaos V-neck, kemeja resmi, dan polos cocok untuk berbagai kesempatan. Ini semua tentang kecocokan, bahan, dan warna. Belilah warna-warna yang sesuai dengan warna kulit Anda. Hancurkan tombol like untuk algoritma YouTube. Jika Anda orang Kaukasia dengan mata hijau, biru, atau coklat, kenakan lebih banyak warna biru dan hijau. Jika Anda memiliki warna kulit coklat atau lebih gelap, Anda akan terlihat cocok dengan warna hijau zaitun, ungu, dan biru. Merah muda, merah, oranye, kuning, hitam, dan putih terlihat bagus untuk semua orang. Kenakan bahan bagus yang mungkin tidak perlu disetrika. Bahan berkualitas yang terlihat bagus. Pastikan ukurannya pas dan pakaian Anda bisa berlapis atau dipadu-padankan. Jaket. Jaket resmi sangat bagus untuk membuat pakaian Anda terlihat lebih bergaya dan profesional. Ya, Anda bisa mengenakan jaket resmi dengan jeans untuk tampilan yang profesional, mudah didekati, dan menyenangkan. Jika Anda ingin berusaha lebih keras dan tampil lebih baik untuk acara-acara yang lebih penting, cobalah kaki atau bahkan level berikutnya yaitu celana panjang. Saya tidak mengatakan belilah jaket berkualitas tinggi di Walmart, tapi yang ingin saya katakan adalah semua orang bisa menemukan sesuatu seperti ini yang terlihat bagus dengan anggaran terbatas. Habiskan apa yang ingin Anda belanjakan. Habiskan apa yang perlu Anda belanjakan. Anda hanya membutuhkan 5 buah jaket dengan model dan warna berbeda. Hancurkan tombol like untuk algoritma YouTube. Gaun. Gaun adalah yang terbaik jika Anda menyukainya. Mereka tampak luar biasa dan cukup bagus. Mereka juga santai dan riang tergantung pilihan sepatu Anda. Pastikan untuk mencoba gaun sesekali jika Anda menyukainya. Anda selalu bisa membumbuinya dengan sweater atau jaket. Nuansa. Nuansa menunjukkan bahwa Anda bergaya, menjaga kesehatan mata, dan menunjukkan bahwa Anda fokus untuk tampil menarik. Nuansa memang terlihat keren. Pastikan untuk mengakui bahwa warna Anda akan memberitahu seseorang tentang kepribadian Anda. Apakah Anda mewah dan modis? Apakah Anda sportif dan menyenangkan? Pilih gaya dan warna untuk berbagai kesempatan. Anda hanya memerlukan beberapa corak dengan gaya atau warna berbeda. Lensa cermin adalah pilihan yang tepat. Sekali lagi, Anda dapat membeli warna-warna bergaya yang membuat Anda terlihat seperti jutaan dolar, semuanya dengan harga di bawah $25 per buah. Pastikan untuk menyadari bahasa tubuh dan situasi Anda. Bayangan memang menyenangkan dan penuh gaya, tetapi pastikan untuk menghapusnya saat melakukan transaksi bisnis karena Anda mungkin kurang mudah didekati atau profesional jika Anda melarang kontak mata langsung dalam situasi berisiko tinggi atau situasi profesional. Hancurkan tombol like untuk algoritma YouTube. Jam tangan. Sama seperti kacamata yang bagus untuk mengemudi dan bernavigasi di bawah sinar matahari, jam tangan dapat melambangkan pro health seperti pelacakan kebugaran, status, atau fungsi yang menunjukkan bahwa Anda tepat waktu dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Saya sering memakai jam tangan Casio, yang merupakan jam tangan bertenaga surya yang berfungsi dengan baik dan bertahan selamanya dan terlihat cukup keren. Ini bagus untuk fungsi, suhu beku,
atau aktivitas menyelam di bawah air. Jam tangan Garmin, Fitbit, dan Apple sangat bagus untuk kebugaran, pelacakan GPS, dan olahraga. Kacamata, ikat pinggang, dan jam tangan merupakan aksesoris yang bisa mempercantik gaya Anda. Itu tidak wajib, tetapi tambahan opsional ini dapat memberitahu banyak tentang Anda. Berhati-hatilah dalam menentukan kualitas, kenyamanan, gaya, kesesuaian, dan warna yang terbaik untukmu. Ingat, jangan mengubah siapa diri Anda. Temukan busana yang cocok untuk Anda. Temukan hal-hal yang Anda sukai. Jangan memakai pakaian yang tidak Anda sukai. Jangan ubah gaya Anda. Sebaliknya, tingkatkan cara Anda berpakaian pada acara-acara tertentu. Cobalah hal-hal baru. Lihat apa yang cocok untuk Anda. Lakukan apa yang Anda sukai. Lakukan apa yang Anda anggap terbaik. Secara keseluruhan, ketahuilah bahwa Anda bisa tampil hebat apapun tipe tubuh Anda. Rambut beruban bisa jadi agak seksi. Jadilah dirimu sendiri. Saat Anda percaya diri dan berpakaian sesuai gaya favorit Anda, Anda akan dengan percaya diri menuju kesuksesan. Jangan menghabiskan uang dengan berpikir itu akan membantu Anda sukses. Sebaliknya, belilah barang-barang penting dengan harga strategis, lalu lapisi tampilannya dan pastikan semua barang dapat dipadukan sesuai anggaran. Habiskan jumlah yang terbaik untuk Anda. Barang-barang ini bertahan bertahun-tahun. Belilah barang-barang yang tahan lama dan pertahankan selama bertahun-tahun. Hancurkan tombol like untuk algoritma YouTube. Anda tidak perlu banyak. Anda hanya perlu hal yang benar. Anda hanya perlu tahu apa yang terlihat bagus. Ketahui apa yang Anda sukai. Kemudian ambil tindakan untuk menunjukkan diri terbaik Anda. Tampil terbaik dalam apa yang Anda suka. Bukan yang disukai orang lain. Beri komentar di bawah, menurut saya hitam dan putih terlihat bagus untuk semua orang. Apa kamu setuju? Apakah kamu juga menyukai leher V? Jika ingin tips lebih lanjut, saya biasa makan berlebihan menonton acara TV apa yang tidak boleh dipakai. Ini adalah pertunjukan hebat dengan saran bagus yang benar-benar dapat membantu Anda membangun gaya hebat. Tetapi yang lebih penting, hal-hal yang sesuai dengan sosok spesifik Anda. Berpenampilan menarik berarti mengenakan pakaian yang pas dan membuat Anda merasa percaya diri serta mudah didekati. Komentar di bawah jika Anda menonton acara TV ini. Apa yang Anda kenakan mengungkapkan banyak hal tentang Anda? Setujukah Anda? Silakan suka, bagikan, berlangganan, dan komentar di bawah untuk membantu mendukung saluran ini dan membantu saya sukses sehingga saya dapat memposting lebih banyak video untuk Anda. Terima kasih semuanya telah bergabung dengan saya. Bicaralah dengan Anda segera pada yang berikutnya. Klik pada gambar di layar untuk berlangganan dan menonton lebih banyak video.